Borneo. Borneo. Jadi inilah tetamu kita ni pada pagi ini, Asmali Haji Arifin, pengurusi apa namanya? BKS dan BKS. Juga Ahmad Nabil Haji Ma'ruf, pengurus acara. Yeah. Assalamualaikum. Orang muda-muda ni belia-belia ni yang kata ni mahu ni terlibat dalam perkara macam ni. Mungkin dapat berceritalah mengenai dengan apa the first Borneo Custom Show ni. Okey. Assalamualaikum Jedahat. Amina. Terima kasih pasal sudi menjemput kami di pagi ini. Okey, Borneo Custom Show ni adalah kali pertama diadakan di Brunei dan ianya dia akan diadakan di Bredex Hall di Jerudong akan diadakan pada 26 dan 27 Mac dan pada jam 9 pagi hingga 10 malam. Nah, barangkali satu perkara kalau tadi menyebut the first Borneo Custom Show 2016. Orang masih tertanya-tanya apa sebenarnya ini? Pertunjukan apa sebenarnya? Oh, benda orang faham. Actually pertunjukan kereta dan motosikal. So, kereta dan motosikal ini yang di modified, di custom. Yang dia dapat dijalankan di jalan raya untuk display sahaja. Untuk display sahaja macam mana membawa tu korang tu? Pakai towing tu. Pakai towing je. Mesti pakai towing. Mesti pakai towing lah. Walaupun dah benjen boleh lah. Walaupun dah benjen pun boleh masuk. Soalnya itu yang paling selamat garanti dia jalan di jalan raya. Dan dapat dijalankan jalan raya. Dijalankan. Jadi ini cukup menarik je lah. Dalam pada tu macam mana cara orang ikut serta ni? Kalau untuk orang yang ikut serta mendisplay kereta dan motosikal mereka, mereka akan dikenakan bayaran sebanyak RM50. RM50 untuk mendisplay sahaja. Sebelah sebelah dalam lah. Sebelah di dalam. Berapa hari tu? Dua hari. Di luar ada jual? Di luar ada jual. Di luar berapa ringgit bayaran? Di luar 30 ringgit. Jadi sebetulnya apa tujuan ini diadakan ini? BKS ini. So Borneo Custom Show ni actually kami start off untuk mendatangkan penggemar-penggemar motosikal, kereta, because di dalam Borneo sendiri we have a lot of yang penggemar-penggemar ni lah, juga semua kereta. So this year we decide to make it a bit different. Kami panggil gabungkan kedua-dua motosikal sama kereta itulah. So selalunya biasa orang membuat motor, motosikal, motosikal saja. Kereta-kereta saja. So sekalian ini kami gabungkan lah. Digabungkan. Kami invite seluruh Borneo. Dua hari ni ya? Dua hari. 26 dan 27 hari bulan ya. Dan tiket-tiket macam mana? Kita ni fahamkan ada berbayar ni. Untuk orang yang akan masuk akan dikenakan bayaran sebanyak ada dua tiket. Ada tiket yang RM5 dan tiket yang RM8. Kenapa tu ada dua tu? Untuk tiket yang RM5 atau untuk tiket yang sehari-sehari. Kalau sekiranya macam hari Sabtu RM5 ada galang, kena bagi galang tangan warna merah. Kemudian hari Minggu warna putih. And then tiket yang kedua tadi yang RM8 untuk 2 hari. Diskaun lah. Kira murah lah tu kalau RM8 tu. Sedikit saya murah. Sedikit saja. RM2 kurang. Harga package. Bagi kanak-kanak macam mana di bawah 12 tahun? Kalau kanak-kanak di bawah 12 tahun akan dikenakan bayaran sebanyak RM2. Tapi for baby, free. Lah, Baby tidak, no charge. Boleh bawa baby, Lina. Boleh. Kalau ada baby tu yang ada bocucu apa tu boleh. Jadi selain daripada pameran atau apa lagi aktiviti yang akan diadakan nanti di sana nih. Ada acara lain selain daripada pameran? Acara lain kami cuma di pelang saja sebenarnya. Display saja. Display dan pameran ini saja. Macam mana ada booth? Kita ada buka ada booth pun. Yes, di dalam dewan itu ada petak jualan. So petak jualan jumlahnya semua ada 52 booth. 52. Kemudian booth ini bayarannya 300 kalau untuk masuk. Dan masih lagi dibukakan pada orang ramai. Sampai bila dibukakan? Sampai insyaAllah sebelum sampai 24 hari bulan. Okey. Ada booth makanan Lina. Makanan ada yes. Makanan 24 hari bulan. Ada 12 petak. Artinya kalau ke sana bawa saja usin, dah lapar ni Lina. Yes. Yang tu artinya boleh singgah. Duit itu penting tu Jidot, kemana-mana mesti bawanya. Jangan tu utang-utang. Ya, iyalah. Duit itu penting. Betul. Di mana-mana. Okey. Dalam perkara ni macam mana apa namanya? Adakah barangkali orang ramai boleh bergambar kah di dalam apa tu kereta-kereta tu? Yes, orang ramai boleh bergambar, boleh membawa telefon dorang, boleh membawa. Nada larangan lah. Ya, nada larangan. Yang penting beli tiket. Sebab kereta-kereta yang akan di yang display ni pun kereta-kereta yang rare lah, unik.
kereta lama-lama. And then juga akan diadakan perlawanan, competition. Ada pertandingan lagi. Yes, ada pertandingan. Macam mana tu hadiah? Hadiah-hadiahnya ikut kategori, and then every untuk satu untuk kategori motosikal akan dipilih best of the best. Okay. Untuk satu, and then hadiahnya akan di pemenang akan diterbangkan ke Malaysia lah untuk mengikuti salah satu acara yang seakan-akan samalah di bulan-bulan lima sekarang. Kira wakil lah tu, ha? Kira wakil lah dari Brunei. Memang yang dipertandingkan ini atau di pamerkan ini memang semuanya yang bagus-bagus lah ni, ya. Asal waktu best of the best ni, Lina. Benar tu. Jadi sejauh ni macam mana sebutan mereka yang ikut serta untuk apa menandingkan kereta-kereta mereka? Macam mana? Ramai ke sudah? Untuk yang partisipan, alhamdulillah sebelah di dalam dewan ada dalam lebih kurang 30 lebih buah kereta dan 20 lebih motosikal lah. Dan yang sebelah luar, insyaAllah kita expecting dalam 60-70 buah kereta lah. Pesertanya dari mana saja ni? Seluruh Borneo. Seluruh Brunei dan Borneo. Oh, Borneo. Okey. Macam mana sambutan daripada negara lain lah, negara luar, kawasan Borneo selain daripada Brunei ini? Alhamdulillah, yang ikut serta saja, yang ikut booth pun more than yang lokal. Okey. Ada yang sejauh dari Singapura lah. Yes. Jadi tidak ada masalah ke ni jarang membawa kereta tersebut ke apa negara ketani Brunei? Okey, acara ni kita sudah di apa ni hadapkan ke pihak-pihak berkuasa. So jadi sekarang untuk semua peserta-peserta akan dibagi surat untuk yang mengatakan orang akan ikutilah untuk anu ya. Artinya sudah diaturkan tertulis yang terwasir tulis. Untuk masuk ke Brunei dan ke acara. Ya, jangan salah gunakan, artinya kalau ya masuk ke Brunei melalui pelabuhan ya akan di towing tu. Harus ke dewan persidangan dewan, asal diangkat sajalah. Ya. Yeah. Daripada itu apa perancangan lah di masa akan datang dalam perkara macam mana ini? InsyaAllah kalau sekiranya feedback event ini bagus, nanti akan diadakan as a yearly event tahun-tahun. Annually lah. Good income lah barangkali. Jadi kalau tadi kita ketahui ni Jidota ni adalah julung-julung kalinya. Siapa sebetulnya memberi idea untuk apa membuat apa ni acara ni? Idea datang dari saya sendirilah sebenarnya. Okay. Jadi kami selalu mengikuti ke luar negeri. Acara macam ini sudah biasa diadakan di luar negeri. So jadi dan kami decide untuk buat di Brunei lah. Yeah. Tahniah selaku beliau mampu mengadakan kegiatan seperti ini. Apa cabaran yang dihadapi dalam sepanjang pengurusannya? Alhamdulillah cabaran itu ada, cuma kami selalu bekerjasama dengan City Union, and then to work with City Union make it very very easy lah. Sebab kalau mungkin dari segi kami logistik untuk menguruskan benda-benda ni banyak yang diperlukan lah. And then alhamdulillah City Union was there to support kami, and then they are very well known company. They have banyak. Yeah, they can provide us with all the things yang we need. Alhamdulillah. Apakah dua hari itu cukup untuk pameran atau mungkin bagi mereka yang anunya orang apa ni belum benar minat, dua hari itu belum cukup? Soalnya belum cukup tu Nabil. So far kalau feedback dari peminat memang yang masa meregister tu indah cukupnya, dua hari saja. Jadi kenapa anda dilanjutkan tu? Musim cuti persekolahan kan? Tambah lagi bayaran. Biar bayar. Kenapa jadi terima? Pasal barangkali this is first time kan, so maybe for trial and error saja dulu. Jawapannya boleh diterima. InsyaAllah tahun depan kita akan di tapi mungkin sekarang ni Jidata sudah seronoknya lepas 2 hari itu ada orang lagi datang ke sana beritanya. Cuba esok sambung lagi nya. Macam mana mungkin selalunya memang ada tu. Ya, payahlah tu sebabnya urusan dewan mungkin akan digunakan dan sebagainya. Lina, saya menjawabkan. Especially yang dalam negeri lagi. Urusan masukkan ke Brunei sudah lama kan, tapi keluar macam sekaja. Jadi ada kediatkan macam diorang membawa kereta kemarin tu dihadkan untuk 2 hari atau mungkin diorang tu boleh lama di sini? Boleh lama tapi inda boleh di jalan raya. Mesti towing. Okay. Kalaupun lama pun macam display saja terus bawa. Sebab masa acara tu pun kereta akan tinggalkan di dalam selama 2 hari itulah. Inda boleh dibawa keluar. Ada security lah. Ada security semua disediakan insyaallah. Berapa banyak jawatan kuasa samping itu kita ni kan melihatlah di kaca TV sambil kita ni bercerita barangkali. Alilah barangkali dapat diceritakan kedudukannya ni. Okey. Acara ini akan diadakan di Dewan 2, Hall 2 sebelah East Wing of Bridexa. Okay.
And then di belakang, kalau ya? Dilihat di sana, kalau menghadap ke pantai. Laut, yang di bawah tu ada wording tu is tempat parking hijau luar. Itu tempat di pameran di luar tu sekarang. Okay. So di sana yang tadi yang 60-70 buah kereta dan motosikal tu. Okay. Kemudian kalau dilihat yang di dalam dewan, susunannya memang sudah ada disediakan sana. Kalau yang warna biru itu motosikal dan yang bulatan itu kereta. Okey. Jadi berapa banyak jawatan kuasa yang diperlukan? Adakah barangkali juga memerlukan pekerja-pekerja sukarelawan melibatkan belia-belia? Dalam lebih kurang 50 orang. Sukarelawan. 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 Okey. Semua belia-belia. Belia-belia mana tahu belia mana? Belia mana pengurus saja. Jadi macam mana ni? Adakah mereka ni sudah diperoleh ni belia-belia yang akan anu jadi sukarelawan ataupun masih diperlukan, sudah. Dibukakan? So far alhamdulillah sudah mencukupi, tapi insyaallah kalau sekiranya masa hari bila masuk nanti kalau sekiranya akan diperlukan memang akan dicarilah nanti. Kita, kami ada kontaknya sudah kan orang sukarelawan. Kalau saja masa ni lagi musim cuti persekolahan, mungkin saja ada yang ingin ya menjadi sukarelawan, macam mana tu boleh? Tapi kalau sukarelawan pun kami cek juga yang mostly kami ambil is dari atas, bukan yang O level, pasal lepas cuti ni ada mereka ada periksa kan. Sudah lihat, jangan memajal Juli ini. Tapi insyaAllah kalau ada peluang kami bukakan. Okay. Barangkali dapat bercerita sedikit model-model kereta dan motosikal yang dipamerkan itu supaya ada apa ada om sedikit orang. Ani yang expert. Okay. So model-model keretanya dari yang lama benar-benar dari jangkaan dalam 1960-an sampai ke model yang baru sekarang ni lah. So kami tidak menghadkan model-model kereta tu. Asal saja nyorang rare and then unique. So dari segi sanalah yang kami cari sebenarnya. Kereta tu adakah dimodify atau memang original? Some ada yang diubah sesuai lah sebab untuk collection sebab benda event ini juga untuk kami cuma menampilkan anak-anak tempatan yang berkebolehan membuat, pasal kita ni banyak small entrepreneurship ni yang membaik boleh kereta. So orang-orang macam inilah sebenarnya yang kami tarik untuk mempamerkan kebolehan orang kita ni sendiri. Bagi pengalaman Awang Asmali sendirilah dalam kereta macam mana ni, kereta ni dapat dipakai kalau macam old school tu berjalan lagi ya. Apa kepuasan yang boleh diperoleh ini daripada kereta yang cumanya orang apa yang apa pemirahan ni? Minat itulah sebenarnya. Untuk direnung saja. Untuk direnung sahajalah. Hobi yang mahal. Hobi, hobi yang mahal. Cuma memerlukan masa. Kalau misalnya, kalau stres duduk tadi sana tu, merenung tanya bah. Bergambar-gambar kan? Renungan usin. Ini ulang kita ni, usin. Ya, terbanyaknya jidat tatun. Dapat dijalankan apa? Dapat dijalankan kan? Sebab yang banyak ikut karang serta ni, kebanyakannya yang membaik pulih sendiri kereta dorangan tu lah. So dorangan yang sebenarnya, I think on hand punya practice itu cukup puas lah bagi mereka. Hasil tangan kerja untuk diolah lah. Hasil kerja tangan dorangan tu lah sebenarnya. Dapat kita dibayangkan seperti orang minat dengan barang-barang antik lah. Disimpan, jadi direnung. Contohlah, pagi-pagi bangun tidur, baru mandi kereta dulu, dilap, dimandihi. Itu pas terlibat yang paham tu. Perasaan cumanya. Dibuat macam showroom lah di rumah tu. Ya, sejauh perasaan sejauhnya. Paham ni perasaan cumanya. Aduh, masalah nak jadi datang kalau minat tak. Apa harapan lah dalam perkara ni? Okey, harapan kami adalah kalau macam tadi kan, kalau feedbacknya bagus akan diadakan lagi tahun hadapan, and then sekiranya aktiviti ini mendapat sambutan akan supaya macam yang belia-belia tani melihat aktiviti ini sehat, siok, dan ini boleh dilakukan. barangkali in the future kalau sekiranya macam ada yang belia macam Asmali sendiri sekarang datang arah kami macam, oh ya, kami mau buat yang cemani-cemani ni. Why not? Kami accept diorang. Ini idea orang kita ni kan, macam okay. Dan dari Asmali sendiri? Event ini juga kami harap untuk dapat membantu pelancongan Brunei lah. That's why that's the first thing nama ni kami pilih, S Borneo. Sebagai Borneo, jadi kami akan menjemput semua sekali dari seluruh Borneo untuk sama-sama mengenal lah apa yang kita boleh offer di Brunei, and then begitu juga orang luar. So insyaAllah kalau sekiranya ada event sebegini yang akan dibuat di tempat lain dalam Borneo,
kami pulang yang akan turun kerang. Ya. Jadi sejauh ini pengalaman Asmali sendiri di luar negara mungkin dapat berkongsi sedikit mengenai dengan show kostum show ini. Kita ambil contoh Malaysia lah. Sejak Malaysia tahun ini yang pemenang yang kami antar sekarang tahun ini adalah tahun kelima dorang membuat ini. And alhamdulillah dorang sudah diiktiraf oleh dunia, bukan Malaysia sendiri di Kuala tapi Lumpur? Dunia di Kuala Lumpur. Yes. Okay. So sejauh dari sampai Amerika turun sendiri ke ke Kuala Lumpur untuk mengikuti acara dorang itu. So insyaallah kita punya harapan macam itulah. Bagi Asmali sendiri, kenapa meminati bidang ini? Saya sendiri sebenarnya dari sebelah motosikal pulang. Okay. Saya adalah penunggang motosikal lah. Jadi Anang sudah minat saya sebagai motosikal. Ada terdapatnya motosikal ya? Saya Anang pembawa lah. Saya apa ni dari memang persatuan bikers ni orang. Memang bikers lah. Nampak sudah dari penampilannya. Badan pun kelihatan okey lah. Jadi ada ingin kita saksikan kita mengenai dengan tiket. Mungkin dapat menjelaskan sekali lagi lah supaya lebih jelas. Okey, tiket tadi yang di mention tadi ada dua tadi, tiket RM5 dan yang package RM8 untuk 2 hari. Kalau tiket yang RM5 itu yang galang warna merah untuk hari Sabtu dan yang warna putih tadi untuk hari Minggu. Kemudian kalau yang RM8 tadi yang warna ungu untuk hari Sabtu dan warna kuning untuk hari Minggu. Jadi supaya lebih jelas, RM5 itu untuk sehari-hari. Sehari. Kalau RM8 untuk 2 hari. Untuk 2 hari. Jadi ada kodnya lah, color code. Ada color code-nya lah. Lebih jelas lah. Soalnya penerbit tadi bertanya tu. Oh, bertanya tadi. Kurang jelas lah, kurang diberi macam jadi, galang tu dipakai. Yes, ya. Tapi yang untuk kanak-kanak tadi yang bawa 12 tahun, stiker akan dilekatkan arah baju. Di baju. Jadinya berbeza lah hari Sabtu dan hari atau berbeza. Nampak berbeza lah. Okey. Jadi baiklah, kita cakap terima kasih. Mudah-mudahan perkara ini akan dapat mengangkat lagi negara Ketani dalam pameran seperti ini dan apa menambah lagi ekopelancongan di negara Ketani. Mudah-mudahan juga belia-belia Ketani akan tampil dengan apa kreativiti-kreativiti dalam mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tahniah kepada Asmali dan juga Ahmad Nabil ya. Kita ucapkan mudah-mudahan semoga sukses dan akan terus mengangkat lagi negara Brunei Darussalam dalam pameran.